Para peserta audiensi sedang menunggu kehadiran Bapak Bupati untuk hadir di ruang pertemuan. Para peserta hadir dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Para peserta ini guys sudah gak sabaran lagi nih, ingin bertemu dengan Pak Bupati. Ini Mister Jaga Siturus, peserta audiensi dari Kecamatan BP Mandugi. Beliau seorang penetua dari Gereja Metodis Indonesia. Horas. Horas. Terima kasih. Yang saya hormati guru saya, Bapak Sirotan. Kemudian tokoh agama baik dari Bandar Pasir Mandugi, ada dari Butupani tadi Pak, kemudian dari Air Batu dan dari Teluk Dalam. Tentu saya mengajak diri kita semua untuk senantiasa memanjatkan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan lapangan waktu bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka diskusi atau mendengar pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh saudara-saudara saya dari umat Nasrani. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya sebagai murid, saya di mana jumpa kepada kawan-kawan pun, kepada guru-guru pun di Asahan ini, saya mengatakan jangan pernah kita katakan itu bekas guruku. Saya larang baik di pendidikan, tapi katakan itu adalah guruku, nggak boleh bekas. Ya, saya tidak pernah sumpah. Dulu saya setiap pertemuan tahun 2010 masih ada kawan-kawan Pak Petang ini, ada Ibu Nur Sinta, ya kan, ada di Pak apalagi dulu Pak Hasan, apa ya. Sekarang semua sudah meninggal. Tinggal Pak Otang ini. Saya terima kasih Pak, Bapak sudah mendidik saya dan merupakan kebanggaan Bapak pula saya menjadi bupati. Saya tadi agak terharu, ya. Bagaimanapun saya juga pernah jadi guru Pak. Kebanggaan, kebahagiaan saya sebagai seorang guru apabila jumpa muridnya, ya, itu tetap masih mengatakan ini guruku, bukan ini bekas guruku, ya. Saya pernah jumpa murid yang tidak saya duga-duga, ya, yang tidak pernah saya duga-duga. Dulu Asahan mendapat bantuan kapal keruk. Kapal keruk sekarang namanya Cecilus, tapi operasional aja amatir. Itu di launching di Sungai Kepayang. Waktu itu almarhum Buya Dr. Stopan Gamadi Matupan masih hidup dan saya diajak ke sana. Pak, kita mau meresmikan pemakaian kapal keruk, ya kan? Begitu sampai di sana Pak, saya tanya, ini kapal keruk desainnya bagus. Bupati waktu itu Buya Dr. Stopan Gamadi Matupan mengatakan ini bagus perencanaan. Begitu ditanya, kau tamat dari mana? Dia jawab, saya muridnya Pak Surya. Itulah jawabnya. Saya bangga, ya, karena saya guru STM Pak. Ya, saya guru STM di Indrapura. Indrapura dulu masuk bagian dari Asahan. Ya. Dan terima kasih Pak Amar, Bapak mengatakan saya murid yang baik. Ya. Insya Allah yang Bapak.